mumpung kau pertama kali ini di Medan, jadi ku ajaklah dulu musing-musingnya kan. Gimana nih mas bro? Ini namanya kantor pos. Ini dari zaman Belanda ini, tahun 1911 dibangun. Keren kan? Keren. Dulu ada patung apanya nih, patung orang Belanda. Cuma udah dihancurin lah, masa penjajah kita taruh sini kan. Tapi keren juga ya? Ya. Eh kok jangan mundur-mundur ke pasar? Kenapa? Tahu nanti ditabrak kereta, baru tahu. Kau tengok tuh angkot tuh, nah. Macam-macam aja. Pasar? Gua gak di pasar bro. Ini kalau di Medan nyebut jalan raya tuh pasar. Walah, pasar. Terus kereta apinya lewat sebelah mana bro? Aduh, kereta api pula gua tanya. Kereta itu sepeda motor kok di Medan. Pusing aku deh. Awas kau, dia tetap berangkot tuh. Pantesan lah bro, pusing bahasa Medan nih bro. Kayak gini lah Medan. Mana kita mas bro? Ini namanya titik gantung bang. Titik gantung? Iya. Namanya titik kamal. Kok titik kamal pula? Titi itu jembatan kok bahasa Medan. Aduh. Ada jembatan Medan nih ya. Kayak ginilah Medan. Nah. Terus coba lah mas bro jelasin titik gantung ini. Ada historinya? Ini dulu. Zaman-zaman dulu tuh orang-orang Belanda bang yang bisa di sini. Oh iya bro. Gue kan mau kerja di sini. Bantu cari mobil-mobil murah. Bisa nggak lo? Mobil murah. Ada nih, 100 juta mau? 100 juta kemahalan mas bro. Budget 70-80 juta gitu. 70 juta ya, budget kecil ya. Iya. Ini ada yang 20 juta. Nah, bisa itu mas bro. Bekas kan? Bekas. Bekas tabrak pohon pisang dipinjai. Wah. Mending gue beli becak bro sekalian. Nah, yang kayak gitu tuh mas bro. Ah, mahal itu nggak terbeli kita kayak gitu. Oh, udahlah, kita cari yang lain aja ya mas. Ya. Iya, cantik juga ya. Cantik ceweknya. Mobilnya. Wih, keren mobilnya ini bang. Oh iya bang. Ini mobil ekstasi Bluebird bang. Harganya 70 jutaan aja kok bang. Mesin terawat, BBM irit. Ah serius ya bang, 70 jutaan? Serius lah bang. Wih, gila. Ini bukan sembarang mobil bekas, karena ini adalah mobil ekstaksi Bluebird Vios Limo Gen 3 yang mesinnya terawat dan sehat, bergaransi, serta harga yang kompetitif. Hanya 75 jutaan saja. Stylish, lincah, irit, dan nyaman dibawa di kecepatan tinggi. Interior dan eksterior prima, dan yang pasti punya bagasi yang sangat luas. Mesin berkapasitas 1500 cc, berbahan bakar bensin, dan engine DOHC VVT-i. Abang kayak ngerti kali soal mobil nih ya? Ya iyalah bang, aku marketingnya bang. Marketing gue bang, gaya lempar lente. Apa-apalah, ini kawan aku bang, mau beli mobil. Mana cewekku tadi bang? Bang, cewekku bang, dibawa sama teman abang. A few. Dasar kau ya, cewek matrek kau ya. Kayak ginilah Medan.